kegiatan pada bonsai kelapa, dan itu adalah merupakan kegiatan yang wajib dan rutin dilakukan. Selanjutnya, bonsai kelapa dengan pot boboko akan saya percantik lagi dengan sesuatu yang mungkin ini pertama kali di dunia bonsai kelapa, dan ini adalah pertama kali saya buat dengan maksud dunia bonsai kelapa akan memiliki manfaat selain keindahan, tapi ada manfaat dari unsur ilmu. Ini sudah saya buat sejenis saung, tetapi di saung ini ada sesuatu yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bahan bacaan yang terdapat pada barcode. Di dalam barcode ini saya sudah menyiapkan bacaan. Untuk kali ini saya menyiapkan e-book legenda dari Pandeglang, Provinsi Banten, dengan judul Legenda Batu Kuwu. Lalu bagaimana cara membuka e-book yang terdapat di barcode tersebut? Pertama, kita buka Play Store dan kita ketikkan QR and Barcode Scanner. Langkah selanjutnya, kita install. Setelah terinstall, e-book yang terdapat di barcode tersebut bisa kita buka dan tentunya bisa kita baca. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, terutama kebetulan e-book yang saya ambil pada kesempatan kali ini tentang bacaan anak-anak. Kita scankan, satu klik sudah masuk. Kita klik lagi. Dan kita tunggu untuk membukanya. Hanya beberapa detik saja. E-book yang sudah kita scan tadi akan siap untuk dibaca. E-book yang saya tampilkan kali ini tentang legenda Batu Kuwung dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ini sangat cocok untuk anak-anak usia SD. Tetapi tidak menjadi masalah, kita pun akan sangat membutuhkan tentang legenda ini karena memang sangat-sangat menarik. Nah, e-book sudah bisa kita baca. Jadi, bonsai kelapa selain untuk mempercantik di depan rumah, di taman, ataupun kita simpan di teras, tetapi bonsai kelapa tersebut karena memiliki e-book, dengan cara dibukanya menggunakan scanner QR code tadi, maka bonsai kelapa kita akan sangat lebih bermanfaat lagi, dan ini menjadi nilai plus untuk dunia pendidikan. Jadi saya kolaborasikan
antara keindahan dunia bonsai kelapa dengan dunia literasi. Ini saya lakukan untuk memperkenalkan bagaimana manfaatnya Android bagi anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar untuk permainan saja yang dibuka, tetapi dengan membuka e-book tersebut, maka siapapun yang datang ke rumah bisa membuka e-book tersebut dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi bonsai kelapa plus salam literasi untuk dunia pendidikan di Indonesia.